dari Parunggale sekitar 3 jam, 2 jam setengah, Pak. Itu bawa orang sakit aja lama sekali. Nah, alhamdulillah kemarin dari Parunggale udah dicoba dari Parunggale ke Pemalang itu hanya. Di desa Parunggali ini akses jalannya harus muter ya, sehingga ini dengan adanya TMMD ini yang membuka akses jalan antara Parunggali dan Apabuaran itu akan bisa mempersingkat lalu lintas barang maupun orang menuju Bandar Bola dan kota sekitar. Untuk sasaran kali ini Pak, untuk program yang dilaksanakan di ini ada fisik dan non fisik. Fisik yang menonjol tadi jalan 1.700 meter, ya 1,7 kilo lah, beserta kelengkapannya. Mungkin ada plat dekernya, ada talutnya itu ya, dan ya, sehingga memudah akses dan keawetan jalan akan lebih terjaga dengan adanya fasilitas kelengkapannya. Harapannya Pak untuk program MFG untuk Kabupaten Pemalang itu sendiri untuk setiap tahun yang dilaksanakan ya. Harapannya harapannya terhadap PMD, kami Pemda itu mensupport terhadap kegiatan ini karena ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, kesejahteraan masyarakat. Otomatis kalau akses jalan itu ada, maka akan menghilangkan keterisolasian suatu desa. Jadi kita akan mengurangi desa-desa yang terisolasi dengan adanya akses jalan yang dibuat lewat TMMD. Banyak keberhasilan program TMMD, tapi untuk dukungan anggarannya, apakah ada peningkatan-peningkatan setiap tahunnya? Yeah, setiap tahun ada kolaborasi ya, dan ya dari provinsi, dari kabupaten, dan kita upayakan terus meningkat sesuai kebutuhan lapangan yang akan dikerjakan. Berapa kali dalam satu tahun Pak TMMD ini Pak dilaksanakan? Terima kasih. Pelaksanaan program TMMD ini adalah tahap yang kedua Pak. Sebelumnya tahap yang pertama sudah kita laksanakan di daerah Pantura, itu di desa Widodaren. Nah, ini sekarang berada di desa Parunggali. Dalam satu tahun itu ada tiga kali, ada tiga tahap pelaksanaan kegiatan TMMD yang dimana menyesuaikan juga dengan programnya Angkatan Darat. Untuk selama satu tahun itu ada tiga kali pelaksanaan TMMD khusus berada di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Pemalang, itu juga terdiri dari tiga tahap. Ya, tujuan utama Pak? Tujuan utamanya adalah yang pertama adalah membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan, khususnya yang berada di wilayah pedesaan. Dalam hal ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Sekda, ini kita membuat jalan rintisan berupa makadam penghubung antara desa Parunggali dengan desa Pabuaran, di mana dulu memang kondisinya itu hanya bisa dilewati oleh jalan setapak. Harapannya sekarang sudah kita buka jalan kurang lebih dengan lebar 4 meter. Ini sudah bisa dilewati oleh akses kendaraan roda 4.
sehingga memudahkan petani dalam membawa hasil pertaniannya, khususnya jagung, untuk langsung dibawa ke daerah kota. Pesan Pak untuk masyarakat agar prasarana yang telah dibangun ini bisa tetap berjaga. Yang pertama adalah selain daripada pelaksanaan kegiatan fisik tadi, kami juga berharap adanya kemanunggalan antara TNI, Polri, dan seluruh instansi pemerintah daerah dengan masyarakat. Harapannya namanya juga Sengkuyung. Harapannya kita bisa bersama-sama dengan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ini secara bersama-sama. Karena dari segi anggaran itu tidak dianggarkan khusus untuk pekerja, tetapi yang mengerjakan adalah TNI Polri beserta dengan masyarakat. Terima kasih. Adanya TMBP ini alhamdulillah bisa dibuka semaksimal ya, penggunaannya lebih luas Pak, lebih luas dari Parungkali ke Pemalang juga dekat, ke Pasar Bantar Bolang juga dekat, apalagi untuk kesehatan, untuk ekonomi, sangat antusias sekali Pak, para petani senang lah. Pak, sebelum ada jalan ini dari Parungkali ke Pemalang berapa jam, dan sekarang sudah ditempuh berapa jam Pak? Dari Parungkali sekitar 3 jam, 2 jam setengah Pak. Itu bawa orang sakit aja lama sekali. Nah, alhamdulillah kemarin dari Parungkali udah dicoba, dari Parungkali ke Pemalang itu hanya 1 jam. Kurang lebih 1 jam, apalagi nanti kalau sudah di aspal mungkin bisa setengah jam, bisa kurang Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya.